Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Mas Homarul Huda. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di jalur balap batas kota Surabaya di hari Sabtu sore tanggal 21 Oktober tahun 2023. Ini langsung diawali Jaya Utama Indo X Joko Surabaya Tepan Semarang. Panumannya rame dan labibah bus pariwisata, ada bus kota dan Ponorogo Indah Patas Surabaya Ponorogo. Oke, simak video ini sampai selesai. Ini permainnya full. Ini pukul 4.53 menit, ada Pelita Mas dan Surabaya Malang. Ya tahu karang di susul. Oh, ini bus pariwisata ya, Anugerah Gusti. Pukul 4.54 menit ada Restu Panda Patah ya, Surabaya Pondok Pesantren Surabaya Timur. Berpanjang rame dan langsung bus pariwisata. Berarti dan ada untuk Raya Surabaya selanjutnya juga ada sih. Pukul 4.55 menit Harapan Jaya Surabaya Tulungagung. Permaya berdiri patas ya. Dan ada Kalisari Patas Surabaya Malang. Ya tol Karang. Oh, Mira dan Handoyo. Permaya Solo juga. Pukul 4.56 menit ini STJ dari Magetan ya, Bagera menuju Terminal Purabaya dan Putra Jatim tujuan Mojokerto. Ini bakang dari Galek ya, ini exit tol. Dan langsung disambut laju Surabaya Jember Ekonomi. Pukul 4.56 menit bus pariwisata Cahaya Terang Akas 4. Dan ada bus Transjatim. Dan langsung tidak putus-putus ini bus Surabaya bus menuju Terminal Purabaya. Dan ada Eka Cepat Surabaya pulang ke garasi. Oh, berangkat ternyata. 17 menit ada Bagong ini dari menuju Tulungagung. Ya, dan ini ALS Surabaya Medan. Dan ada Gunung Harta. Pukul 4.58 menit ada Bagong Surabaya Parem Blitar. Oh, ini menaikkan penumpang ya. Ada tentang Dua Bidadari Surabaya Malang ya. Dan ada Bagong dari Trenggalek ini. Dari Trenggalek hari Sabtu lumayan juga terpantau lumayan ramai ini. Ada bus pariwisata Abraham Putra Jaya Trans. Pukul 4.58 menit Eka Cepat Surabaya Solo Semarang pulang ke garasi. Dan ada Harapan Jaya Patas itu baru exit tol dari Tulungagung ya. Dan langsung disambut bus pariwisata Medung dan Sugeng Rayu. 7073 Surabaya Solo Jogja. Wow, penumpangnya sudah full, luar biasa ini. Pukul 5 tepat Surabaya Bus atau Bus Tayu tujuan Terminal Purabaya dari Jalan Cawali, penumpangnya rame. Jadi kita lihat ini di exit tol ada Harapan Jaya disusul Bagong Medium. Kita tunggu di sini ya teman-teman, nanti terbalik di Bundaran Waru ya menuju Terminal Purabaya. Oh, Angkasa Trans Jaya ya.
Angkasa Trans Jaya Tuan Muda, tujuan Denpasar. Permainnya rame. Harapan Jaya Patas dari Tulungagung. Permainnya lumayan dari Tulungagung. Rasa Sayang tujuan Lima Mataram. Full paket permainnya rame. 5 lebih 2 menit Harapan Jaya Akap. Kalau nggak salah ini dari Palembang ya, menuju Terminal Surabaya. Dan langsung ada dua bus ini, Gagong Medium dari Parepitan dan Sinar Jaya. Sinar Jaya menuju Malang, Surabaya, Jakarta, Bogor. Pukul 5 lebih 2 menit Bodi Avante Menggala Patas Surabaya Malang. Pukul 5 lebih 3 menit ada ALS Jember Medan Jakarta. Disusul Mira Surabaya Madiun Solo Jogja. Boys langsung ses 7321. Permainannya lumayan ramai. Pukul 5 lebih 4 menit Restu Panda. Dari Ponorogo kalau enggak salah ya. Dan langsung ada beberapa bus Jawa Indah Transindo Ekonomi Surabaya Jember. Disusul bus Tayo menuju Terminal Surabaya. Pukul 5 lebih 4 menit AKSNR Harapan Kita Wiro Sableng tujuan Cirebon ya. Penumpangnya terpantau main rame. Disusul bus pariwisata dari bus saya kira Gunung Arta ya. Dan ada Bagindas Akas 4 ini tujuan Bondowoso Surabaya Madura. Para Madura penumpangnya lumayan ramai. Pukul 5 lebih 6 menit Sugeng Rayu Surabaya Jogja Bandung. Berangkat menuju Jogja Bandung penumpangnya ramai. Disusul Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Baru banyak full. Dan ada Pandawa 87 Arsenal Surabaya Jakarta Sweet Class. Baru banyak rame. Pukul 5 lebih 7 menit Neo Harapan Luciana Surabaya Ponorogo AC Tarif Biasa atau Ekonomi. Permainnya lumayan ramai. Pukul 5 lebih 7 menit ada Restu Mulia ada Surabaya Madura ini. Apakah dari Denpasar ya? Bisa ditulis kolom komentar ini. Dan Eka Cepat Surabaya Magelang Ultol berangkat menuju. Ini pulang ke garasi teman-teman. Pukul 5 lebih 8 menit Menggala Surabaya Singaraja. Pukul 5 lebih 8 menit ada Harapan Jaya Sintar Biasa. Ini dari Tulungagung ya teman-teman. Akses tol tadi tidak kesut. Ini menuju Tulungagung, mohon maaf. Menuju Tulungagung, penumpangnya berdiri. Pukul 5 lebih 8 menit ada Harapan Jaya Sintar Biasa. Yang ini yang dari Tulungagung. Penumpangnya terpantau rame ya, luar biasa dari Tulungagung rame. Dan kita lihat ada Rosalinda Goberdek Jember Solo Bitung. Pukul 5 lebih 9 menit ada Pelita Mas Surabaya Malang AC Tarif Biasa via tol panjang atau tol Tamadayu. Penumpangnya terpantau full. Dan ada bus Trans Jatim Raden Wijaya tujuan Bundar Gresik, penumpangnya berdiri. Pukul 5 lebih 10 menit bus Trans Jatim Tribuana Tunggadewi Terminal Surabaya Terminal Mojokerto. Pukul 5 11 menit Japana Patah Surabaya Malang. Penumpangnya rame. Masih pukul 5 11 menit tentrem Ekonomi Surabaya Malang.
di Tol Karang loh. Warnanya juga terpantau ramai. Pukul 5:12 ada Sugeng Rahayu 7165 Surabaya Solo Jogja Ekonomi. Warnanya lumayan ramai. Pukul 5:13 ada bus Transjatim Raden Wijaya tujuan Terminal Porong. Warnanya berdiri. Pukul 5:14 ada Akas Asri Fata Surabaya Cibadak. Panumannya rame teman-teman ini. Dan asu ada Sinar Mandir Mulia Ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Panumannya juga tahu, oh, full teman-teman, luar biasa. Dan ada Bagong ini. Bagong dari Tulungagung ya, sekitar biasa. Manuhara 7924 penumpangnya juga terpantau lumayan ramai. Pukul 5:12 ada bus hijau dari Terminal Jayabaya menuju Mojokerto. Penumpangnya terpantau ramai jam sore. Masih pukul 5:15 harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung. Penumpangnya berdiri luar biasa. Masih pukul 5:15 ada Akas NR Patas Surabaya Madura. Penumpangnya full, luar biasa. Pukul 5:16 juga ngerayu Surabaya Jogja Cilacap. Menuju Cilacap penumpangnya rame. Pukul 5:16 Restu Pandasi Tarif Biasa Surabaya Malang di Tol Karang. Dan langsung disusul, oh, ada beberapa bus dari kejauhan. Oh, bus pariwisata. Dan Arman Jaya dari Kota Parepintar Medan. Dan langsung, oh, kita lihat ini strobonya keren. Ada dari kejauhan. Ada Mira juga. Putra Gresik, dua putra dan Mira Surabaya Madiun Solo Jogja. Pukul 5:17 ada Bagong Surabaya Tulungagung ini. Masih tarif biasa. Warnanya moyong-moyong di jam sore. Dan kita lihat ada Akas Merah. Atau kasalannya Akas NR Surabaya Jember Ekonomi. Pukul 5:18 ada beberapa bus Surabaya Bus menuju Terminal Purabaya dari Jalan Raja Wali. Penumpangnya rame jam pulang kerja. Dan wow, Eka Cepat dan Cukeng Rayu di belakangnya. Surabaya Solo Semarang dan Cukeng Surabaya Solo Semarang juga. Bedanya Patas dan Ekonomi. Pukul 5:19 ada Harapan Jaya Medium Surabaya Parepintar. Harapannya berdiri moyong-moyong. Disusul Sinar Jaya Malang Jakarta. Ada Menggala teman-teman ini, Patas Surabaya Malang. Rupanya lumayan ramai. Pukul 5:20 ada Sinar Jaya lagi Malang Jakarta Avanza 7. Dan ada Medali Mas Malang Jakarta. Pukul 5:21 Eka Cepat. Pulang ke garasi ya. Pukul 5:23 ada Wiji Lestari Patas Surabaya Tuban Semarang. Mau dirombakan ini. Warnanya rame. Masih pukul 5:23 ada Patas Kemenangan ini Surabaya Jember. Pukul
pukul 5 lebih 24 menit Sinar Jaya Madura Madura Jakarta ini. Masih pukul 5.24 menit Surabaya Pusat Bus Tayo di Jalan Raja Wali. Dari Jalan Raja Wali menuju Terminal Surabaya Mas Kendaraan Akas Green Surabaya Malang. Pukul 5 lebih 25 menit ada beberapa bus, ada Pahala Kencana dan Harapan Jaya Patah Surabaya Terenggalek. Manumanya berdiri. Dan ini sekaligus sebagai penutup video kali ini ya, ada bus Trans Jatim Turbana Tugadewi dan Restu Pandang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tutup dengan Borobudur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.